Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawaitu ta'aluma wa ta'alihim wa nafa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ila al-huda wa al-dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sayagulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an kiblati mulati kanu alaiha. Gul lillahil masyriku wal maghrib fa'aynama tutham fa'agul lillahil masyriku wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Saya kulus sufaha akan berbicara. Siapa yang akan berbicara? As-sufaha'u, orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh akan berbicara. Orang-orang bodoh yang orang-orang yang dungu yang mana yang akan berbicara? Minan nas, dari sebagian orang. Karena al-baha'im, binatang itu termasuk sufaha. Binatang termasuk orang, apa, termasuk yang dungu. Nah, tapi di sini yang dungu berbicara. Dungu yang mana yang berbicara? Minan nas, dari kelompok orang. Sehingga apa? Tidak termasuk binatang. Ya, tidak termasuk binatang. Maksudnya apa? Manusianya. Manusia yang dungu yang akan berbicara. Siapa manusia yang dungu atau kelompok orang yang dungu yang akan berbicara, yang akan berkomentar? Al-Yahud wal musyrikin. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, orang Yahudi dan orang musyrik, mereka adalah kelompok orang-orang yang dungu. Lah, safih di sini adalah orang yang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Dikatakan man yatajannab al-manafi', yang menghindar dari sesuatu yang bermanfaat. Dungu adalah orang yang menghindar, menjauh dari sesuatu yang bermanfaat. Wa ta'alak bil mabar, berhubungan dengan sesuatu yang membahayakan. Baik itu secara agama atau dunia, yang manfaat dijauhi, dihindari, yang bahaya dikerjakan, didekati, digemari. Baik membahayakan dunianya ataupun agamanya, itu orang yang dungu. Lah, siapa mereka? Di antara orang-orang yang dungu adalah orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Lah, orang Yahudi ini berkomentar tentang apa? Orang Yahudi berkomentar tentang Nabi dan para sahabatnya karena berpindah atau berpaling menghadap
dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi mereka mengomentari perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu dungunya orang Yahudi. Nanti kita akan bisa mengetahui kenapa kok mereka dikatakan dungu. Adapun orang-orang musyrik, dungunya mereka karena apa? Mereka dungunya karena perpindahan pertama dan kembalinya kedua. Jadi i'taradu alaihim, orang-orang musyrik berkomentar atas Nabi dan para sahabatnya, fitahawulihim, di dalam perpindahan mereka awalan pertama, kemudian warujuihim, dan kembalinya mereka tsanian kedua. Pertama dan kedua maksudnya apa? Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu pertama kali sholat menghadap ke Ka'bah. Karena Nabi itu pertama kali mendapatkan kewajiban sholat ketika Nabi masih berada di Makkah sebelum hijrah. Karena Isra Mi'raj itu terjadi setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah dan pamannya Nabi Abu Talib. Kurang lebih Nabi masih berusia sekitar 50 tahunan. Belum hijrah Nabi, karena Nabi baru mulai hijrah usia 53. Lah, di situ sudah ada kewajiban sholat 5 waktu. Lah Nabi pertama kali sholat menghadap apa? Menghadap ke Ka'bah. Setelah Nabi hijrah, Allah perintahkan Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, karena itu orang musyrik ingkar, protes, komentar pertama mereka berpindah dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, kembali lagi ke Ka'bah, dikomentari oleh mereka, orang-orang musyrik. Jelas ya, orang Yahudi taunya Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kok sekarang pindah ke Ka'bah. Kalau orang musyrik, ini orang kafir Mekah berarti, atau orang kafir sekitar, mereka tahu bahwa Nabi dulunya sholat menghadap Ka'bah, lalu ketika hijrah berpindah menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang kembali lagi. Kalau bahasa Jawanya, biyen ngadep kiblat, ngadep Ka'bah, pindah Baitul Maqdis, saiki balik meneng. Kayak gitu. Protes orang-orang musyrik gula. Komentar. Sampai mereka mawallahum an kiblatih mulatikanu alaiha. Mawallahum. Apa yang membuat mereka berpaling? Apa yang membuat mereka berpindah? Yang membuat Nabi dan orang-orang mukmin berpindah, berubah, an kiblatihim, dari kiblatnya mereka, allati kanu alaiha, yang mereka hadap sebelumnya, yaitu Baitul Maqdis. Apa yang membuat mereka berpindah dari Baitul Maqdis, berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Mereka tanya-tanya, ada apa gitu loh, kok berubah? Tadinya Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah, atau dari Ka'bah ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah, ada apa? Apa yang membuat mereka berpindah ini? Apa yang membuat mereka berubah? Karena perubahan itu pasti karena ada sesuatu. Ada sesuatu, entah sesuatu itu benar atau tidak. Kalau sesuatu itu benar, ia berpindah, bagus. Berpindahnya karena kebenaran. Contoh,
Kita orang Islam berubah, berpindah ke selainnya. Nah, mungkin saat berubah dia menganggap Islam seperti ini, seperti itu, berubah dia ke yang lainnya misalnya, menganggap ini seperti ini. Nah, ini perubahan karena kesalahan. Ketika dia sudah berada di yang lainnya, lalu menemukan sesuatu yang benar, kemudian kembali, itu adalah kebenaran. Bagus. Kan gitu ya? Bagus. Atau dia berubah. Tadinya benar, tapi berubah menjadi yang lebih benar. Itu sangat bagus. Karena apa yang dilakukan Nabi tidak ada salahnya itu. Berubah dari yang benar ke yang benar, kemudian dirubah lagi. Itu sama Allah dalam kebenaran. Dari kebenaran ke kebenaran. Faham ya? Dari kebenaran ke kebenaran. Lah mereka tanya, "Ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha?" Apa yang membuat mereka berubah, berpindah, berpaling dari kiblat yang sebelumnya? Lah Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama, ada yang mengatakan 1,5 tahun atau sekitar 18 bulan katalah. Ya, 18 bulan. Lah, mawallahum an kiblatim allati kanu 'alaiha. Gol. Katakan, siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, menjawab komentar mereka? Nabi Muhammad. Diperintahkan untuk ngomong ke siapa? Orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Yang dimaksud adalah as-sufaha, orang-orang yang dungu. Gul, katakan kepada orang-orang dungu, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Lillahil masyrik wal maghrib. Barat dan timur itu miliknya Allah. Maksudnya semua arah. Barat, timur, utara, selatan, atas dan bawah itu miliknya Allah. Dalam kuasanya Allah. Jadi kalau misalnya Allah memerintahkan kita menghadap kemanapun dengan kehendaknya, ya mau gak mau, tidak ada protes, tidak ada penolakan, kita manut. Karena apa? Barat timur ini miliknya Allah. Artinya apa? Yang membuat kami berpindah berubah adalah Allah atas perintahnya. Kita tadinya menghadap ke sini, terus menghadap ke sini, kemudian ke sini, perintahnya Allah yang memiliki barat dan timur atau memiliki arah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Ya. Yang dikehendaki mendapatkan petunjuk atau menerima petunjuk, Allah akan memberikannya kepadanya. Yahdi may yasha, memberikan petunjuk kepada siapa? Orang yang dikehendakinya. Kemana? Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus atau ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Jadi orang yang dikehendaki mendapatkan petunjuk, ia akan digiring oleh Allah ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Lah ayat ini, ayat pertama dari juz 2 ini adalah Allah mengkabarkan kepada Nabi sesuatu yang gaib. Artinya apa? Sesuatu yang belum terjadi, yang bakal terjadi. Belum terjadi ya, belum terjadi, dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Karena namanya manusia,
walaupun itu Nabi Rasul, tidak akan mungkin mengetahui apa yang bakal terjadi, yang akan terjadi kecuali dari Allah. Paham ya? Dari Allah, Allah memberitahunya sehingga dia mengetahuinya. Kalau enggak bakal tahu, walaupun itu Nabi ataupun Rasul. Yang mengetahui segala sesuatu yang belum dan bakal terjadi hanya Allah. Adapun makhluknya Allah bila mengetahui itu dari Allah. Dari Allah. Kita bisa tahu besok apa yang terjadi. Nah, jangankan untuk orang lain. Untuk kita aja kita enggak tahu. Besok ada apa? Kenapa? Ya, terjadi apa kita enggak tahu untuk kita. Besok kita hidup atau mati, sehat atau sakit. Dapat rezeki atau tidak kita enggak tahu. Enggak tahu. Walaupun dengan pemikiran meneh garap iki, meneh ke ini, ngirim ini, gambaran kita nih. Oh, berarti sakmene. Kan saiki turu, durung tentu tangi. Kan gitu. Belum tentu bangun. Oh, bayangane wis duwe dhisik. Sampai turun ndak wudu, ndak maca doa. Nak wudu tak maca doa. Karena apa? Bayang memang meningirim anu dan sebagainya. Wah, kok meneh ono pesanan iki dan sebagainya. Belum tentu besok hidup. Nah, belum tentu besok hidup. Nah, enggak tahu kecuali Allah memberitahu. Nah, dan yang diberitahu Allah itu biasanya orang-orang tertentu. Seperti Nabi, Aulia, itu terkadang mereka diberitahu yang akan terjadi. Paham ya? Lah, ayat ini menjelaskan Allah memberitahukan kepada Nabi sesuatu yang bakal terjadi. Nah, menjadi mukjizat, apa mukjizat untuk Nabi. Nah, menjadi mukjizat untuk Nabi. Karena ayat ini adalah ayat yang turunnya duluan dan bacaannya. Ada yang mengatakan ayat ini turunnya duluan, baik turunnya maupun bacaannya duluan dari ayat setelahnya. Jadi kan karena ayat itu turunnya kan ke Nabi itu enggak seperti yang kita baca. Kalau kita membaca Al-Qur'an komplit itu enggak seperti itu turunnya. Turunnya itu kalau kita mempelajari benar-benar Al-Qur'an, kita akan mengetahui ini turun duluan daripada ayat ini turun ya, akhir daripada ayat ini, seperti itu. Seperti contoh satu ayat dalam surat Al-Baqarah itu akhir ayat yang turun kepada Nabi. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, itu ayat yang terakhir turun. Tapi itu menjadi apa? Menjadi satu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Padahal surat terakhir dalam Al-Qur'an adalah An-Nas. Tapi itu yang paling terakhir. Ayat yang pertama turun kepada Nabi pun Iqra. Itu ada dalam juz 30. Bukan Al-Baqarah. Nah, sama dengan ayat ini, saya qulu subha minan nas ma walam kid. Ini ayat turunnya duluan dan bacaannya dari ayat sebelumnya. Tapi Imam Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini ya, dibacanya duluan tapi turunnya belakangan. Turunnya itu setelah ayat berikutnya, tapi dibacanya duluan. Saya qulu subha dibaca duluan dari ayat setelahnya. Walhasil intinya Allah mengkabarkan kepada Nabi sesuatu yang akan terjadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sebagaimana katanya Allah, aku memberikan hidayah kepadanya. Ja'alnakum, aku pun menjadikan kalian, yaitu umatnya Nabi Muhammad, ummatan wasatan.
umat yang tengah. Tengah ini enggak berlebihan, tidak kebajut. Tengah-tengah. Jadi enggak berlebihan, tidak sembrono. Umatnya Nabi Muhammad ada tengah-tengah. Karena orang Yahud dan orang Nasoro ini, yang ini berlebihan, yang ini sembrono. Tapi umatnya Nabi Muhammad enggak, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Karena itu khairul umur ausatuha. Yang terbaik dari urusan itu adalah yang tengah. Sing enak pun yang tengah ya. Sing enak sing tengah. Ya. Nah, dukur apa nisar sing enak? Ya, yang tengah. Nah. Ummatan wasatan. Jadi umatnya Nabi ini adalah umat wasatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, ja'alnakum ummatan wasatan. Aku jadikan kalian sebagaimana aku berikan hidayah kepada kalian, ummatan wasatan. Umat tengah-tengah. Umat tengah-tengah. Ai khiyaron udula. Litakunu syuhada 'alan nas. Kenapa Allah menjadikan umatnya Rasulullah ini ummatan wasatan? Litakunu syuhada 'alan nas. Agar atau supaya kalian menjadi saksi-saksi atas manusia-manusia. Maksudnya apa? Umat para nabi sebelum kalian. Nah, dijadikan ummatan wasatan untuk menjadi saksi atas umat-umat nabi sebelumnya. Atas apa saksinya? Wahyu yang dibawa oleh para nabi, yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas kalian. Jadi kalau kita menjadi saksi umatnya para nabi, Nabi Muhammad menjadi saksi atas kita. Menjadi saksi atas kita. Lah bagaimana ceritanya? Ceritanya gini. Di hari kiamat, sebagaimana kita ketahui, semuanya umat dikumpulkan oleh Allah di satu tempat. Kumpulkan satu tempat. Semuanya fi sa'idin wahidin, di satu tempat. Allah akan berkata, Allah akan ngomong kepada mereka semuanya. Lima lam tu'minu. Kenapa kalian tidak beriman? Ya, tentunya kepada mereka yang tidak beriman. Lima lam tu'minu, kenapa kalian tidak beriman? Alam ya'tikum nadhir. Bukankah peringatan atau pengingat telah didatangkan untuk kalian, kepada kalian, yaitu para nabi atau para rasul, telah didatangkan kepada kalian, untuk kalian. Mereka akan mengelak, ya Rabbana ma ja'ana nadhir. Wahai Tuhan kami, enggak ada pengingat yang datang. Artinya tidak ada nabi yang datang mengingatkan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita. Memang orang salah itu enggak mau ngaku kesalahannya. Ingin selamat dari hukuman, dia akan berbohong. Lah mereka berbohong. Lah bodohnya mereka ini berbohong kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengetahui segalanya. Dibohongi. Kalau orang dibohongi mungkin dia bisa selamat atas kebohongannya. Tapi dari Allah enggak akan mungkin selamat. Kan gitu ya. Lah ini mereka sudah di hari kiamat ditanya sama Allah, kenapa kalian enggak beriman padahal telah datang kepada kalian nabi? Enggak, katanya mereka. Enggak datang nabi kepada kalian. Mereka ngomong. Lah Allah ingin membuktikan perkataan mereka ini bohong atau tidak lewat umatnya Nabi Muhammad. Pertama, sebelum umatnya Nabi Muhammad, para nabinya dipanggil. Nih, misalnya umatnya nabi ini dipanggil nabinya. Telah kalian sampaikan? Iya, telah kami sampaikan. Apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyampaikannya, kata para nabinya. Terus, siapa saksi kalian? Para nabi tadi itu ditanya, siapa saksi kalian? Kebenaran kalian telah menyampaikan itu kepada umat kalian. Mereka akan menjawab, umat Muhammad. Umatnya Muhammad menjadi saksi kami atas
ke apa atas kesa apa atas yang kami sampaikan kepada umat kami. Didatangkan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad didatangkan, ditanya sama Allah, atashhaduna anna ar-rusula balaghatir risalah li ummihim fakafaru bihim? Apakah kalian menjadi saksi bahwa para rasul telah menyampaikan risalahnya kepada umat-umatnya? Umatnya Nabi Muhammad kemudian mereka mengkufurinya. Umatnya Nabi Muhammad kata, "Na'am, nasyhadu bidzalik." Iya. Kami menjadi saksi atas itu. Artinya apa? Para rasul benar telah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk menyampaikan, tapi mereka mengkufurinya. Iya, benar itu. Katanya umatnya Nabi Muhammad. Protes lagi nih orang-orang yang tidak beriman. Kaifa yashhaduna alaina ma akanu mutaakhirina ana? Bagaimana mereka menjadi saksi kami ya Allah? Mereka itu loh datang setelah kami. Artinya apa kejadian sudah terjadi. Mereka bukan hidup di antara kami. Mereka kita sudah enggak ada, mereka baru datang. Nah, ada kan saksi itu kan mestinya apa? Ada di sekitar, tabrakan misalnya. Yang mana yang salah? Wong metu teko omahe ngomong, iki sing salah. Tekon ndi kono? Pokok iki sing salah. Mereka kan enggak mungkin. Wong jek tas metu teko omah kok ngomong iki sing salah, kan gitu. Tapi kalau orang di situ, ini salah. Kamu ya. Iya, saya ngelihat. Minta dikini. Nah, gitu. Lah orang-orang terdahulu protes, ya Allah. Dia telah datang setelah kami. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa kami ini salah atau kami ini telah dijelaskan oleh Nabi kami misalnya. Hanya Allah berkata, "Fayaquluna ya Rabbana akhbarana rusuluna bin hadzaik." Mereka akan berkata, umatnya Rasulullah berkata, "Ya Allah, telah mengkabarkan, telah menceritakan hal tersebut Nabi kami di dalam kitab kami, yaitu Al-Quran, darimu, kitab kami darimu, wahwa sadiq fi khabarihi, yang mana Nabiku adalah jujur dalam menyampaikan, dalam beritanya." Fayaqulullahu lahum maman yuzakikum, katanya Allah, ya, yang membenarkan ucapan kalian siapa? Mereka berkata, Nabi Yuna, Nabi kami, didatangkan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad akan mengatakan kesaksian untuk umatnya, "Ushidu anna umati udul." Aku bersaksi bahwa umatku benar. Karena itu, umatnya Nabi Muhammad menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas umatnya. Karena itu dijadikan oleh Allah ummatan wasatan litakunu syuhada 'ala nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang tadinya kalian menghadap kemudian berpindah illa lina'lama, kecuali untuk menunjukkan man yattabi rasul, siapa yang benar-benar mengikuti Nabi, yang taat, yang patuh, mimman yang kalib, dari orang-orang yang masih ikut-ikutan atau menyembunyikan sesuatu dalam dirinya. Jadi yang ikut dengan Nabi saat itu belum 100%, artinya ada yang benar-benar ikut, ada yang cuma ya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya, kalau yang benar-benar ikut itu kan dia bukan hanya melihat, bukan hanya hadir, juga ikut menyebarkan, ikut membesarkan. Ini benar-benar ikut. Seperti yang kasih gambaran pengajian. Pengajian misalnya. Yang benar-benar ikut, yang benar-benar ikut, atau yang benar-benar apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, itu pasti dia berusaha untuk membesarkan, untuk menyebarkan. Kemudian dia berusaha untuk membantu. Berusaha untuk membantu.
ini benar-benar ikut. Dari siapa? Dari orang yang ikut-ikutan tok. Boleh tekoh, boleh tekoh, boleh. Pengajian itu mau apa, mau ini, mau itu, dia enggak mau tahu. Ini cuma ikut-ikutan. Misalnya mandek, ya mandek. Dia enggak bingung. Misalnya jalan, ya jalan, dia juga enggak bingung. Kenapa? Nek teko-teko entok. Melu-meluin konco. Walaupun tim syuting. Jangan pikir tim syuting terus kok pengin gedek noa, ya enggak itu belum tentu. Kalau mengikut melu-meluin. Apalagi cuma karena sesuatu. Ya belum tentu. Itu mengikut-ikut. Lah yang terjadi saat itu seperti itu. Ada dari orang-orang yang bersama Nabi cuma ikut-ikutan toh. Ikut-ikutan koncone misalnya dan sebagainya. Lah Allah ingin menunjukkan yang benar-benar ikut patuh taat dengan yang masih setengah-setengah atau simpang siur. Karena itu, kenapa kok dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah lagi? Allah ingin menunjukkan. Karena itu dikatakan oleh Allah ayat yang tadi pertama, ingin menunjukkan orang-orang yang dungu yang akan protes kepada Nabi Muhammad. Ya, dirubah, pindah lagi Ka'bah. Nah, karena tidaklah aku memindah arah kiblat yang tadinya kalian hadap kecuali untuk menunjukkan, ya, yang benar-benar ingin mengikuti Nabi, yang mempercayai Nabi, mematuhi Nabi dari orang-orang yang cuma ikut-ikutan atau yang sebagainya. Nah, ingin menunjukkan. Akhirnya apa? Ternyata ketika berpindah, yang beriman, yang taat, yang benar-benar ikut, bisa ikut pindah. Tapi yang setengah-setengah, nggak ikut Nabi, kembali murtad, kembali keluar dari Islam, karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini bingung. Nabi Muhammad masih bingung. Mari Ka'bah, Baitul Maqdis, Ka'bah meneng. Jadi dianggap Nabi Muhammad bingung sama mereka. Ya wis, keluar mereka. Ya, keluar. Nah, jadi ketika di Mekah menghadap Ka'bah, di Madinah menghadap Baitul Maqdis, kemudian 17 bulan atau 16 bulan, ya, bukan 18 ya, 17 atau 16 berpindah ke Ka'bah lagi. Ya, dianggap Nabi Muhammad bingung. Dianggap bingung oleh mereka. Padahal itu hanya triknya Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar patuh kepada Nabi Muhammad, ikut benar-benar pada Nabi Muhammad. Wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina hadallahu. Memang berpindah arah kiblat itu berat kecuali bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi yang mendapatkan petunjuk, mereka berpindah arahnya kiblat, enggak bingung, enggak berat sama sekali. Tapi bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, ketika berpindah berat buat mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binasi laraufur rahim. Dan apa yang telah kalian lakukan dari ibadah ketaatan dengan menghadap Baitul Maqdis tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah pahalanya, balasannya. Innallaha binasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang yang beriman laraufur rahim, sangat kasih sayang, sangat lembut dan kasih sayang. Nah, artinya ada omongan gitu loh. Oh, kalau kamu berpindah berarti apa yang kamu lakukan selama 16 bulan atau 17 bulan kemarin itu menghadap ke Baitul Maqdis sia-sia, kamu enggak dapat pahalanya. Yang sekarang ini yang kamu akan dihitung lagi. Percuma kon awakmu kerja waktu itu, akan-akan seperti itu. Diturunkan ayat oleh Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah enggak akan menyia-nyiakan apa yang telah kalian perbuat, ya, menyia-nyiakan pahala kalian dari apa yang kalian perbuat dari ketaatan ibadah selama 16 bulan atau 17 bulan dengan menghadap Baitul Maqdis, karena Allah sangat
kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna fatub alayna tawba tasilu kulla hawba wassur lana al-awrati wa amin al-ra'ati wa afir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli bi mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina ajma amin ya Rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدد تصفيح صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.